Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasyir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga, sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya untuk mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Aditya Sivarinata dari SMP Negeri 2 Prasimantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Akhlak kepada Kedua Orang Tua, atau dalam agama kita disebut dengan Birrul Walidain. Birrul Walidain dapat dimaknai sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Orang tualah yang telah mengasuh kita dengan ikhlas, sabar, dan penuh kasih sayang. Kita ingat, seorang ibu telah berjuang dengan segenap cinta, mengandung, mengasuh, dan mendidik anaknya. Setiap permasalahan, baik dalam mengasuh, mendidik anak, atau permasalahan dalam kehidupannya, dihadapinya dengan penuh kesabaran. Begitu pula seorang ayah, beliau setiap hari berjuang mencari nafkah, menunaikan tanggung jawab mulia sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam lelah sang ayah, lahirlah rupiah demi rupiah. Dalam lelah sang ayah, lahirlah keceriaan kita. Dalam lelah sang ayah, tak ada kata menyerah. Itu semua demi masa depan anak-anaknya. Masya Allah. Pasti kita sering mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Dari kesulitan itu, kita perlu introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada orang tua kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang membuat kehidupan kita tidak berkah dengan sekalian. Mungkin saja itu terjadi. Maka mari kita kembali kepada kedua orang tua kita dan minta maaf atas seluruh kesalahan kita. Pemirsa rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali berani kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena itu merupakan dosa besar. Kemudian balasannya, dunia dapat, akhirat juga dapat. Itu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalian bertanya-tanya, di manakah letak keadilan Allah di sini? Mengapa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia baru DP-nya, di akhirat nanti barulah kau rasakan cash-nya.
perlu kita ketahui bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka dari itu, jangan pernah berani kepada kedua orang tua. Perlu kita ketahui ada 3 sikap kepada kedua orang tua. Pertama, diam. Ketika beliau marah, kita diam. Beliau masih marah, kita diam. Kuncinya, diam. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Ketika orang tua kita sudah tiada, barulah kita rasakan kesedihannya. Oleh karena itu, selagi orang tua kita masih bersama dengan kita, bahagiakanlah mereka. Buat mereka tersenyum dan bangga dengan kita sebagai anaknya. Thank you for being such the great parents. We hope you know how loved you are. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat. Kami harap engkau tahu betapa kami menyayangimu. Pemirsa rahimakumullah, kita sebagai seorang anak tentunya ingin memberikan apresiasi terbaik kita terhadap kedua orang tua kita. Perlu kalian ketahui bahwa hadiah terindah seorang anak kepada kedua orang tuanya ialah predikat anak yang solih dan solihah. Maka dari itu, marilah kita membina diri kita menjadi anak yang solih dan solihah agar dapat bersama orang tua di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala taqullahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk muhasabah diri dan memperbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Pergi ke Mekah di awal bulan bersama ayah dan bunda. Mohon maaf atas segala kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Bila taufik walidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.